Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Dunia I merupakan salah satu tragedi kemanusiaan terbesar yang menyebabkan lebih dari 50 juta jiwa melayang. Perang ini dilahirkan dari kerakusan proses industrialisme, imperialisme, dan rasa nasionalisme yang berlebihan antar negara Eropa. Namanya aja perang, ya pasti menimbulkan penderitaan lah ya. Penderitaan ini gak cuma dirasain oleh negara yang berperang, tapi juga negara yang terdampak perang. Nah, berawal dari keinginan menciptakan perdamaian dunia akibat Perang Dunia I, Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson memberikan usulan Peace Without Victory yang berisi 1. Perjanjian-perjanjian rahasia antar negara tidak diperbolehkan. 2. Semua bangsa mempunyai kedudukan yang sama. 3. Pengurangan persenjataan. Usulan tersebut kemudian diimplementasikan ke dalam 14 pasal perdamaian bangsa atau Wilson's 14 Points, yang salah satunya berisi, perlu dibentuknya Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. Akhirnya pada tanggal 10 Januari tahun 1920 Liga Bangsa-Bangsa didirikan. LBB bermarkas di Genewa, Swiss. Apa aja sih tujuan didirikannya LBB? Tujuan LBB. 1. Menjamin perdamaian dunia. 2. Memelihara keamanan dan memajukan hubungan persahabatan serta mencegah peperangan antar bangsa atau negara. 3. Menjunjung hukum dan perjanjian internasional. 4. Meningkatkan kerjasama internasional di segala bidang, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Perjanjian Damai LBB. Selama masa tugasnya, LBB telah berhasil mensponsori beberapa perjanjian damai, yaitu Protokol Jenewa 1924, Perjanjian Locarno 1925, dan Perjanjian Damai Clock Bryan 1928. Meskipun berhasil mensponsori beberapa perjanjian damai, LBB dinilai tidak mampu menciptakan perdamaian dunia. Hal ini terbukti dengan meletusnya Perang Dunia II pada tahun 1939 sampai tahun 1945. Setelah Perang Dunia II berakhir, LBB resmi dibubarkan. Atas dasar tersebut, pada tanggal 24 Oktober tahun 1945 dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di San Francisco, Amerika Serikat sebagai pengganti LBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan hampir seluruh negara di dunia. Organisasi ini dibentuk agar keamanan dan perdamaian antar negara bisa selalu terjaga dengan baik. Sebelum PBB, ada Liga Bangsa-Bangsa, LBB, yang diharapkan bisa menjaga perdamaian dunia. Namun, LBB dibubarkan pada 1946 karena gagal mencegah Perang Dunia II. Dampak Perang Dunia II membuat banyak negara menginginkan perdamaian dan keamanan bersama. Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet kemudian berembuk untuk membuat organisasi perdamaian. Tiga negara tersebut merupakan pendiri dari PBB.
Wakil dari tiga negara tersebut adalah Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, dan Perdana Menteri Uni Soviet Joseph Stalin. Mengadopsi tujuan LBB, tujuan utama dari PBB adalah menjaga keamanan dan perdamaian dunia. PBB berdiri pada tanggal 24 Oktober tahun 1945 di San Francisco, California, Amerika Serikat. Pembentukan ini ditandai dengan piagam PBB yang ditandatangani oleh 50 negara di dunia. Dari jumlah awal sebanyak 50 negara, PBB sekarang beranggotakan 193 negara di dunia. Tujuan utama PBB. Mengutip dari situs resmi PBB, tujuan dari PBB sendiri ada 4, yakni 1. Menjaga perdamaian di seluruh dunia. 2. Mengembangkan dan menjaga hubungan baik antar negara. 3. Mencapai kerjasama internasional untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengatasi kelaparan, penyakit dan kurangnya pendidikan, dan meningkatkan kesadaran akan hak dan kebebasan negara. 4. Menjadi wadah untuk menyatukan negara-negara di dunia untuk mencapai tujuan PBB. Asas PBB, asas perserikatan bangsa-bangsa sebagai berikut. 1. Persamaan derajat dan kedaulatan semua negara anggota. 2. Persamaan hak dan kewajiban semua negara anggota. 3. Penyelesaian sengketa dengan cara damai. 4. Setiap anggota akan memberikan bantuan kepada PBB sesuai ketentuan piagam PBB. 5. PBB tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara anggota. Keanggotaan PBB. Keanggotaan PBB terdiri dari dua macam, yaitu 1. Anggota asli, original member, yang terdiri dari 50 negara yang menandatangani piagam San Francisco tanggal 26 Juni tahun 1945. Pada tanggal 15 Oktober tahun 1945 Polandia menyusul sehingga menjadi 51 negara. 2. Anggota tambahan, yakni negara-negara anggota PBB yang masuk yang memenuhi syarat-syarat dan disetujui Majelis Umum PBB. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. 1. Negara merdeka. 2. Negara yang cinta damai. 3. Sanggup mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam piagam PBB. 4. Diusulkan oleh Dewan Keamanan dan disahkan oleh Majelis Umum PBB. Baik, itulah pembahasan kita kali ini. Meskipun LBB dibubarkan dan diganti dengan PBB, namun semangat untuk menciptakan perdamaian dunia harus selalu dipelihara. Ini bukan hanya tugas LBB atau PBB, tapi tugas kita semua. Simple aja kok, bisa dimulai dengan jangan suka membuli teman, jangan menyinggung suku, agama, ras, dan antar golongan, serta jaga sikap di dunia nyata dan dunia maya. Dengan berbagai langkah tersebut, insya Allah perdamaian dunia maka akan dapat terpelihara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.